pendirian gerakan Inklusi Jiwa terhadap isu terus doa yang telah dilafazkan oleh pemimpin kanan PAS. Kita melihat bahwa sebagai satu parti yang mempunyai perkataan Islam sebagai sebagian dari nama nama parti tersebut berada dalam mendapatkan syiar Islam yang sebenarnya tidak. Dan kedua, kekecewaan saya sebagai selaku umat Islam juga perlu saya jelaskan bahawa tidak pernah berlaku di mana sama ada dari segi sejarah ataupun dari segi tuntutan agama Islam tersebut yang membenarkan umat untuk mendoakan Kristen dan umat yang lain ataupun saudara seagama. Jadi ini telah dilakukan atas kesandaran dan ini jelas melihatkan kepada kita bahwa PAS ini adalah sebuah parti yang sebenarnya tidak merupakan agama ataupun isu ataupun agenda bangsa tanah air sebagai keutamaan mereka, tapi merupakan politik demokrasi segala-galanya. Dan apabila berlaku isu Presiden PIR telah mengeluarkan fatwa baru yang tidak dikubur semasa Muktamar PAS baru-baru ini, menunjukkan bahwa PAS sebenarnya bersembunyi di sebalik niat sebenar mereka bahwa mereka ingin mereka ingin selesa dalam kumpulan pembangkang kerana pada mereka kira-kira berdosa dalam segala-galanya. Soal Islam, soal bangsa itu boleh diletak tempat kedua kerana yang penting adalah untuk menguasai terhadap so, perkara apa sahaja bentuk penghinaan sekalipun mereka sanggup untuk ketepikan demi untuk mencapai cita-cita mereka yang untuk menguasai terhadap kalau dikatakan pemimpin UMNO tidak lokal ataupun tidak menyatakan ketegakan pendirian kami secara tegas, saya kurang bersetuju kerana perkara ini telah dilafazkan oleh barisan kepimpinan UMNO bukan saja di media arus perdana tapi juga di blog ramai pemimpin-pemimpin UMNO yang tampil tanggapan dan pendekatan kita berbeza dengan cara pembangkang kalau pembangkang terjadi isu-isu yang berlaku di banyak kepimpinan bangsa nasional, mereka akan tapi kita memilih pendekatan secara hemat ya, kita jelaskan kepada ya, kita yang penting pada kita ini selepas satu demi satu pencabulan ya, dari segi agama Islam itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah rasanya sudah tak tidur masanya, mungkin kita perlu beranjak ke satu line of defense itu dengan menyerang memberikan segala membuka kepen yang berlaku selama ini di kalangan pemimpin-pemimpin. Saya ingin menyahut seluruh umat Perdana Menteri bahawa itu maksudnya kita perlu mengambil pendekatan agresif kerana yang menjadi taruhan kepada kita adalah agama bangsa dan negara. Kita tidak boleh berdiam diri dan memastikan bahawa kita terus menyerang pembangkang dan mendapatkan bukan sekadar sekolah rakyat tapi menjelaskan kepada wajib sekolah.